kita awali seputar Bandung Raya Malam dengan informasi pertama, pemirsa. Saat ini perkantoran telah menjadi salah satu klaster COVID-19. Bahkan di Bandung, Jawa Barat, Gedung Sate yang merupakan pusat pemerintahan Provinsi Jawa Barat terpaksa ditutup karena ditemukan 40 karyawan yang positif COVID-19. Untuk mengatasi dan mengantisipasi hal tersebut, Gubernur mengingatkan agar jendela ruangan perkantoran lebih baik dibuka, bahkan jika bisa bekerja di outdoor menjadi pilihan yang tepat. Ditemui usai rapat gugus tugas COVID-19 di Makodam 3 Siliwangi, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengingatkan agar warga yang bekerja di kantor berdisiplin agar terhindar dari penularan COVID-19. Hal tersebut karena saat ini perkantoran sudah menjadi klaster baru COVID-19. Dirinya pun menyarankan jika memungkinkan work from home dilakukan. Jika tidak, jendela di ruangan kantor diharapkan selalu dibuka, bahkan jika bisa, bekerja di outdoor menjadi pilihan tepat. Ini harus kita lakukan, ya, dan prosedurnya diskresi untuk melakukan work from home juga rekomendasi pemerintah. Kejadian-kejadian kasus di perkantoran mengindikasikan agar kantor-kantor ini tadi membuka jendela, jadi lebih rawan perkantoran yang tidak ada jendela dan aset penuh sentral dibandingkan perkantoran yang ada jendela. Oleh karena itu rekomendasi kita bagi perkantoran yang ada jendela jendela tadi membuka jendela ventilasi. Kedua, kalau ada pilihan untuk kegiatan yang bisa outdoor, lakukan pilihan outdoor. Jadi misalkan untuk resepsi pernikahan juga sementara itu, menurut Sekretaris Daerah Jawa Barat Setiawan Wangsaatmadja, saat ini kantor pemerintahan Provinsi Jawa Barat ditutup hingga 14 Agustus karena dari 1.252 karyawan yang terdiri dari ASN dan honorer, ada 40 orang yang terpapar virus COVID-19. 17 diantaranya dikarantina di BPSDM dan sisanya karantina mandiri. Selain di Gedung Sate Bandung, saat ini COVID-19 pun telah mengakibatkan beberapa kantor pemerintahan lainnya ditutup, salah satunya Gedung DPRD DKI Jakarta. Budi Hartati, Bandung TV.